Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ADXC. So, di video kali ini gue bakal gacha game The Spike. Tapi ini itu versi PC-nya. Setelah sebelumnya gue gacha di versi mobile, dan sekarang gue udah ngumpulin 1000 bola voli juga di versi PC. Tentunya gue mendapatkan bola voli ini melalui turnamen ya. Gue bisa dapetin bola voli sebanyak ini itu gue bermodalkan main di turnamen doang sih. Dan terlebih lagi di sini tuh nggak bisa buat enter kupon ya. Jadi ya tentunya kita harus berusaha lebih keras lagi. Dan kali ini gue bakal gacha di rekrut new player aja 50 doang ya. Itu menghabiskan 50 bola voli, dan gue berharapnya sih oasis ya. Semoga aja. Setelah sebelumnya tuh gue kurang hoki ya main gacha di versi mobile ya. Ngampas coy. Dari kalian juga ada yang berapa bilang akhir-akhir ini tuh gacanya ngampas, emang ngawur banget gacanya cuy. Gak tahu juga sih kenapa. Oke, kita bakal gacha. Wis, gacha yang pertama diawali dengan main rank C. Tapi gue yakin sih bisa dapetin rank S sekarang ya. Yang penting yakuin guys. Skip. Gak ada trik, gak ada tutorial, yang penting kita gacha aja ya, habiskan. Wih, ini bagus nih warnanya guys. Tapi rank A sih. Nice, Jayun. Oke. Wih, gak bisa keklik. Gua sekarang itu menerapkan teori pasrah. Wih, dapet diary. Ini developer mobile-nya. Semoga aja hoki. Semoga aja oke. Apaan nih guys? Gue udah 10 dapat emas Yolhua guys. Oh iya, trik yang satu lagi itu kita gacha dari sini guys. Semoga aja dapat yang bagus ya. Dari sini ya, dari sini. Nah, player drawing head to the store. Katanya sih di sini lebih bagus ya, tapi nggak tahu kenapa juga. Tapi kita bakal coba aja guys ya. Langsung dong, pertama-tama langsung warna gold gini guys. A plus lagi, gimana nggak hoki? OB lagi, wih, bisa boom jam nih, auto boom jam ini bro. Hoki ya, hoki ternyata hoki, hoki dari sana cuy. Ternyata putih, tinggi juga sih, tapi ringnya cuy pak. Oke, skip ya, skip. Wih, A plus dong. Bagus-bagus cuy. Dari sini bagus-bagus ya. Padahal sama aja sih sebenarnya. Menghabiskan bola voli 50 gitu. Gak terlalu jauh berbeda gitu. Wih, putih-putih pak. Tapi nggak sampai rank C lah ya. Nggak sampai rank C kok guys. Oke, skip aja. Skip aja. Ayo dong, Osik. Muncul kekuatan Osik ini guys. Ya begitulah. Osik. Biasa aja sih. Oke, skip pak. Medi Rose. Wih, jadi setter dia sekarang. Sebelumnya gue dapetin dia di posisi middle blocker ya. Berubah-ubah tempatnya jobnya dia guys. Lumayan lah ya. Aduh, gue sakit perut lagi. Oke, tanggungnya lagi sedikit. Skip. ...270 bola voli. Ini kita harus manfaatkan betul-betul guys. Betul-betul pasrah maksudnya. Wih! Pim! Ih, enggak dong. Siapa sih ini? Sanghyun kayaknya deh. Yah, gua kira dapat oasis. GG, Sanghyun. Not bad lah ya. Apa-apa ya. Gak apa-apa guys, yang penting hoki dapet rank S gitu.
Sebelumnya tuh gue nyesel banget kustomisasi ini pemain. Ternyata itemnya itu langka banget. Jadi kalau misalnya kalian cuma punya satu doang, Sanggion, please jangan dikustomisasi ya. Karena ini nggak bisa dapetin di store, guys. Oke, rank S muncul hari ini. Mantap, mantap. Wih, gua kira rank S lagi dong. Udah mau teriak nih. Rank A, cuy. Oke. Dua pemain lagi, cuy. Dua pemain lagi, cuy. Lumayan hoki sih hari ini. Yang di mobile jangan jangan harap ya. Ngampas banget gacanya, guys. Oke, skip. Ini dia pemain terakhir. Sebenarnya gue bisa sih jualin-jualin, tapi ya makan durasi sih, guys. Karena gue pengen review game juga hari ini. So, itu dia guys, gacha dari game The Spike versi PC. Dan terima kasih telah menonton video ini. Kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya. Let's go!